Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah kajian yang terkhususkan bagi ibu-ibu tentang ciri-ciri istri yang salehah. Karena banyak dalil menunjukkan bahwasanya jika seorang wanita menjadi istri yang salehah, maka sangat mudah terbuka baginya pintu surga. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena terlalu besar hak seorang suami yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Oleh karenanya, pada kesempatan yang bahagia ini, saya tidak akan menyinggung tentang kewajiban suami. Kewajiban suami, apa yang harus dilakukan oleh suami, itu perlu pengajian tersendiri. Akan tapi pada kesempatan kali ini, kajian terkhususkan kepada ummahat, kepada ibu-ibu yang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala, yang mau bersabar menghadapi sulitnya kehidupan demi meraih kenikmatan abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena saking besarnya hak seorang suami terhadap istri, sampai-sampai para ulama menyebutkan jika seorang wanita telah bersuami, maka dia harus lebih patuh kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Artinya jika ada perselisihan antara orang tuanya dengan suaminya dalam beberapa hal, misalnya dalam menentukan di mana dia harus tinggal misalnya, atau perkara-perkara yang lain, maka perkataan suaminya harus lebih dia turuti daripada perkataan kedua orang tuanya. Oleh karenanya seorang istri, seorang wanita, dia sebagaimana diwajibkan berbakti kepada kedua orang tuanya, dia juga diwajibkan berbakti kepada suaminya. Karenanya, seorang wanita sebagaimana dia merasa mendapat pahala yang besar jika dia taat kepada ayah dan ibunya, maka hendaknya dia sadar bahwasanya jika dia taat kepada suaminya pula, dia juga akan mendapatkan pahala yang besar. Karena berbakti kepada suami lebih diwajibkan daripada berbakti kepada kedua orang tuanya. Demikian pula tatkala seorang istri dia merasa telah terjerumus dalam dosa besar jika membangkang ayah dan ibunya, jika mengangkat suara di hadapan ayah dan ibunya, maka hendaknya dia pun merasa berdosa tatkala dia membangkang suaminya, membentak suaminya, sebagaimana dia merasa berdosa tatkala membentak ayah dan ibunya. Sebagaimana berbakti kepada suami merupakan jalan termudah untuk masuk surga,
Sebaliknya, durhaka kepada suami juga merupakan jalan termudah yang mengantarkan ke pintu neraka jahanam. Oleh karenanya Nabi SAW setelah berkhutbah, beliau kemudian berjalan menuju kepada para wanita tatkala khutbah Id, tatkala hari raya. Maka Nabi SAW pun mengkhususkan khutbahnya kepada para wanita. Dia mengatakan, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsara hatabi jahannam. Wahai para wanita, banyaklah bersedekah karena kalian adalah penghuni terbanyak neraka jahannam. Apa sebabnya? Nabi SAW menjelaskan, kata Nabi SAW, fa innakunna takfurna al-ashir, karena kalian suka mengingkari kebaikan suami. Tidak puas dengan pemberian suami, merasa kurang dengan pemberian suami, membangkang suami, membentak suami. Ini ternyata sebab yang sangat memudahkan seorang wanita terjerumus dalam neraka jahanam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyebutkan ciri-ciri wanita yang solehah, yang sebagiannya berdasarkan dalil-dalil nas dari Al-Quran maupun Sunnah, dan sebagiannya kembali kepada urf, kepada adat tradisi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, dan para wanita memiliki hak sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban yang harus mereka tunaikan, bil ma'ruf, sesuai dengan cara yang baik, yaitu kembali kepada tradisi. Jika tradisi menilai itu adalah sikap baik, sikap baik seorang istri kepada wanita, maka itu juga merupakan ciri wanita yang solehah, meskipun tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah, karena Al-Quran hanya memberi isyarat walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf, para wanita, para istri memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban yang harus mereka tunaikan, bil ma'ruf, sesuai dengan urf, dengan cara yang baik, sesuai dengan adat dan tradisi. Di antara sifat-sifat wanita yang solehah, istri yang solehah, sifat yang pertama yaitu segera menyahut dan hadir apabila dipanggil oleh suami untuk diajak berhubungan. Ini sifat yang penting. Jangan ditunda-tunda. Karena masalah hasrat, para lelaki tidak menerima penundaan, harus segera. Terlebih-lebih lagi banyak dalil yang menegaskan akan hal ini. Seperti Nabi SAW telah menjelaskan bahwasanya jika seorang laki memanggil istrinya, mengajak istrinya untuk pergi ke ranjang, maka harus dia penuhi panggilan tersebut. Bahkan kata Nabi SAW, wa in kanat alal qatab, meskipun sang wanita sedang berada di atas unta, lagi hendak mau bersafar, tahu-tahu suaminya berubah pikiran, dipanggil dulu ke kamar, maka harus turun dari untanya dan taat kepada suaminya. Jangan ditunda-tunda. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, wa in kanat ala tanur, meskipun sang wanita sedang bakar roti. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan meskipun rotinya terbakar, meskipun rotinya hangus, tidak apa-apa, mubazir, tetapi ada maslahat yang lebih besar, harus dia taati. Ini penegasan bahwasanya kewajiban memenuhi hasrat suami, kewajiban yang harus segera dikerjakan. Dan ini sangat penting. Karena di antara tujuan dari menikah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Sungguhnya pernikahan itu menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan. Jika sang suami kemudian hasratnya tertunda, maka akan menjadi beban di benaknya dan menjadi pikiran yang menggelisahkannya. Sampai-sampai Nabi SAW menyebutnya dalam hadis, jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, kemudian istrinya tersebut menolak, akhirnya fabata ghadban, maka sang suami pun tidur malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknat istrinya sampai pagi hari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala murka kepada wanita yang seperti ini. Dan tentunya kita tidak ingin seorang wanita, seorang istri tidak ingin jadi istri yang terlaknat gara-gara tidak memenuhi hasrat suaminya. Saya berbicara, saya katakan kajian ini khusus kepada
ada ibu-ibu, ya. Mungkin ibu-ibu mengatakan ya suami juga harus lihat kondisi lah, lihat itu masalah lain, itu pengajian bapak-bapak. Kalau saya berbicara dengan bapak-bapak, saya akan kasih nasihat kepada mereka. Tetapi sekarang pembicaraan terhadap ibu-ibu. Ibu-ibu hendaknya segera memenuhi hasrat suami, ya, sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda. Kecuali kalau memang ada halangan yang syar'i yang membuat dia tidak bisa mengerjakan tugas ini dengan segera. Ciri yang kedua, di antara ciri istri salehah, yaitu tidak membantah perintah suami selagi tidak bertentangan dengan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Fas-salihat, maka wanita-wanita yang salehah, qanitat, yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hafizat, dan mereka menjaga diri mereka tatkala suami mereka tidak ada, bima hafizallah, karena Allah telah memelihara mereka. Qatadah rahimahullah berkata, fasalihatu qanitat, para wanita-wanita yang soleha, yang taat, yaitu wanita-wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami-suami mereka. Dan ini sangat penting, karena ketahuilah bahwasanya suami adalah pemimpin rumah tangga. Dan sering terjadi, ya, ketidakcocokan misalnya antara pendapat istri dengan pendapat suami. Maka yang menjadi keputusan adalah keputusan suami. Istri bisa memberi masukan. Istri bisa memberi pertimbangan kepada sang suami. Akan tetapi jika suaminya bersikeras menetapkan suatu keputusan selama tidak melanggar syariat, maka wajib bagi sang istri untuk memenuhi dan taat kepada suaminya, meskipun pendapat suaminya tersebut tidak sesuai dengan seleranya. Tidak sesuai dengan seleranya. Adapun jika suaminya memerintahkan untuk maksiat, maka tidak bolehlah ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada suami, tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi perkara-perkara yang tidak melanggar syariat, dan ini sering terjadi antara suami dengan istri. Misalnya menentukan di mana, ya, tempat tinggal rumah misalnya, atau bentuk rumah misalnya, mau beli tanah di mana, misalnya, atau anak sekolah di mana, anak kita mau kita sekolahkan di mana. Misalnya sang istri pingin beli baju tertentu, kata suami, saya lebih suka kalau baju model seperti ini. Maka disinilah saatnya sang istri untuk taat kepada suami. Dia boleh memberi masukan, dia boleh memberi ide, dia boleh memberi pertimbangan, tetapi keputusan tetap keputusan suami. Jangan tatkala suaminya memberi ide dan beri keputusan, akhirnya karena tidak sesuai dengan seleranya, kemudian dia ngambek, kemudian dia marah. Ingatlah, tatkala dia taat kepada suaminya, dia akan mendapatkan pahala. Orang lain tidak tahu bahwasanya dia taat kepada suaminya, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya anti taat kepada suami anti, dan ganjarannya akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga, berusaha tidak bermuka masam di hadapan suami. Nah, sebagian orang, sebagian wanita kalau ketemu dengan teman-temannya, masya Allah berseri-seri wajahnya. Tapi kalau ketemu dengan suaminya, terutama tidak bawa uang, maka wajahnya jadi semerawut, bermuka masam. Ini suami kalau lihat suaminya bermuka masam, dia pun jadi jengkel. Ini istri saya sudah capek kerja, mukanya masam, ya. Bukannya berseri-seri, bukannya menenangkan hati, tapi menyiksa, menyakiti hati saya. Suami kalau sudah lihat istrinya mukanya masam, cemberut, ya, dia jadi dongkol terhadap istrinya. Dan tentunya kita tahu, ya, merupakan perkara yang penting seorang wanita meraih keridhaan sang suami. Kalau ada perkataan surga di bawah telapak kaki ibu, maka bagi istri surga berada di bawah telapak kaki suami. Karena seorang wanita jika meninggal dalam keadaan suaminya ridha, maka itulah ibadah yang sangat mulia. Dia telah berbakti kepada suaminya. Oleh karena seorang wanita berusaha untuk bisa bermanis muka di hadapan suaminya. Dia bermanis muka di hadapan suami itu ibadah. Saya ingatkan ibu-ibu, bermanis muka di hadapan suami, senyum di hadapan suami, berseri-seri di hadapan suami itu ibadah, meskipun dibuat-buat. Kenapa seorang wanita tatkala bertemu dengan temannya bisa segera langsung secara otomatis berseri-seri wajahnya, padahal baru sekarang lagi cemberut sama suaminya, tiba-tiba kalau ada temannya datang langsung bisa berseri-seri. Lagi marah-marah, lagi
bentak suaminya, tiba-tiba temannya telepon, ayo om gimana kabarnya, langsung bisa halus seketika itu, padahal baru saja ngamuk-ngamuk sama suaminya. Sikap dia berusaha untuk bermanis-manis kata, bertutur kata yang indah, bermanis muka di hadapan suaminya, meskipun dibuat-buat itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang keberapa? Yang ketiga. Yang berikutnya, yang keempat, penekanan dari yang ketiga tadi, ya, berusaha memilih kata-kata yang terbaik tatkala berbicara dengan suami. Memilih kata-kata ini perkara yang penting. Seorang istri berusaha menjaga perasaan suaminya. Tentunya suami juga harus menjaga perasaan istrinya. Tapi saya katakan ibu-ibu, ini pembicaraan kajian khusus buat ibu-ibu. Seluruh serangan tertuju kepada ibu-ibu, bukan kepada bapak-bapak. Bapak-bapak pengajiannya sendiri. Ya. Ibu-ibu, tatkala berbicara dengan suami, hendaknya memilih kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, yang menyenangkan hati suami. Ibu-ibu memilih kata-kata itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal sembarang omong. Karena sebagian istri asal ngomong tidak mikir, akhirnya menyakiti hati suaminya. Terkadang salah omong akhirnya terkesan merendahkan suaminya. Salah omong akhirnya terkesan membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Salah ngomong akhirnya membicarakan keluarga sang suami sehingga suami pun marah. Oleh karenanya istri hendaknya berusaha memilih bertutur kata yang indah, bertutur kata yang baik, dan itu semua bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kelima, ini saya sudah kumpulkan ada 25 sifatnya. Nanti kalau ibu-ibu mau tambah boleh ya, baru 25. Sifat yang kelima, tidak memerintahkan suami untuk mengerjakan pekerjaan wanita seperti memasak, mencuci, membandikan, dan mencebok anak-anak. Usahakan suami jangan disuruh untuk mengerjakan pekerjaan wanita, karena suami sudah bekerja di luar mencari nafkah. Kecuali kalau sesekali dalam kondisi yang memang sulit, karena misalnya ada dua anak, satunya menangis sehingga harus ditangani. Saya rasa suami tidak akan berat tatkala melihat kondisi istrinya dalam keadaan sulit, sehingga tatkala dimintai bantuannya, ya, dia akan dengan senang hati membantu. Tetapi kalau sang istri tidak ada kegiatan, lagi sibuk blackberry-an, lagi sibuk Facebook-an, mas cebokin anak kita mas, anakmu bukan anak kita, akhirnya suaminya disuruh cuci pakaian, sementara istrinya kosong, gak ada kerjaan. Ya ini istri yang durhaka seperti ini. Apalagi kalau suaminya tatkala dicoba untuk mencebok anak-anak, ternyata berhasil, suaminya tunduk, ya sudah disuruh aja tiap hari. Ya, jangan. Ini tidak boleh. Seorang istri yang soleha berusaha menjauhkan suaminya dari pekerjaan-pekerjaan wanita. Kecuali tadi dalam kondisi-kondisi yang tertentu, saya rasa suami pun dengan mudah membantu tatkala melihat istrinya sudah berusaha dan mungkin letih, atau dalam kondisi misalnya lagi sakit, maka sang suami dengan ya lapang dada untuk membantu. Akan tapi jika tiap hari disuruh masak, disuruh mencuci, disuruh ya ngurusin anak-anak, pakaiin baju anak-anak, maka ini bukan pekerjaan lelaki, dan ini bukan ciri istri yang soleha. Ciri yang keenam, keluar rumah hanya dengan izin suami. Ini juga ciri istri yang soleha. Betapa bahagianya seorang suami, bahkan tatkala seorang suami sedang di luar kota atau di luar rumah, kemudian istrinya telepon, mas saya mau ke pasar jam sekian, boleh gak ya mas? Seandainya dia keluar pun mungkin suaminya tidak marah, tetapi tatkala dia tahu istrinya minta izin, dia sangat bahagia. Dia tahu istrinya soleha, dia tahu istrinya menghargai dirinya, dan suami tatkala merasa dihargai, dia sangat senang. Dia tahu istri saya menghargai saya. Saya punya teman, dia menikah dengan istri pertamanya, selalu direndahkan sama istrinya. Akhirnya dia menikah lagi dengan istri keduanya. Dia mengatakan, ya, kalau istri kedua seperti kelinci, istri pertama saya ini seperti kucing, katanya. Saya nggak ngerti juga maksudnya apa seperti kucing.
Artinya dia dicuekin, tidak dihargai ya. Dia merasa bahagia tatkala mendapatkan istri yang menghargai dia. Oleh karenanya, masalah minta izin keluar rumah mungkin perkara sepele, tetapi itu penting. Demikian juga dalam hal-hal yang lain, tatkala seorang istri minta izin, "Mas, saya ingin kemana? Mas, saya ingin pengajian, SMS ya. Murah cuma 50 rupiah mungkin. Boleh enggak?" Ya, dia merasa, suami tadi merasa bahagia. Ternyata istri saya solehah, minta izin. Ya, dia bahagia dan dia tenteram dengan istri seperti itu. Tapi kalau istrinya kesana sini, ya, tidak bilang cuek dengan suaminya, "Ah, suami saya paling enggak jadi masalah." Bukan seperti itu. Memang suaminya tidak mempermasalahkan. Tetapi kita butuh seorang istri yang membuat suaminya merasa bahwasanya suaminya dihargai. Karena suaminya pemimpin keluarga. Kita bayangkan kalau ada suatu PT atau suatu perusahaan, bosnya, ya bosnya baik, tapi anak buahnya lakukan apa saja tanpa izin bosnya. Ya, suami bosnya merasa direndahkan. Dan suami adalah pimpinan keluarga. Ciri yang ketujuh, berhias hanya untuk suami. Ini penting, berhias itu perkara yang penting. Memperhatikan ranjang itu perkara yang sangat penting. Wahai para ummahat, wahai para istri, perhatikan harumnya tubuh di hadapan suami itu sangat penting. Tidak ada salahnya beli parfum yang harganya 10.000, sebulan mungkin tidak habis juga pakai. Daripada hanya mengandalkan dengan penuh kepedean, ya, mengandalkan bau ketiak, ya ini. Pakai di rumah, jangan pakai di luar. Berhias hanya untuk suami. Tidak sebagaimana sebagian wanita yang suaminya juga bejat, ya. Kalau suaminya baru, istrinya mau keluar rumah, baru suaminya menyuruhnya untuk berdandan. Seperti saya katakan tadi bahwasanya, di antara tujuan dari pernikahan, kata Nabi SAW, "Ya ma'asyar as-syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa'innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian untuk mampu untuk menikah, maka menikahlah. "Fa'innahu aghaddu lil-basar," karena itu bisa menundukkan pandangan. Karena istri berusaha mewujudkan tujuan pernikahan ini. Ya. Apalagi kita tahu di dunia luar betapa banyak ujian yang dihadapi oleh seorang suami. Betapa banyak pemandangan indah yang ada di luar. Suaminya berusaha menundukkan pandangan tapi tidak bisa. Di sana sini ya, nampak keindahan-keindahan wanita yang tersebar dan beredar dan ya, di mana-mana ada. Oleh karenanya sang istri berusaha membantu ketakwaan suami, agar suaminya bertakwa kepada Allah, agar suaminya bisa menundukkan pandangan. Bagaimana dia menghias dirinya? Menghias dirinya, berusaha ya, menghias dirinya, membersihkan tempat tidurnya ya. Kasih pakai parfum, tapi kalau tempat tidurnya ada apa namanya? Kutu busuknya, bau busuk. Ya ini gimana suaminya betah di rumah? Sudah di luar melihat pemandangan yang indah, sampai di rumah melihat pemandangan yang buruk, stres dia. Karena seorang istri berusaha memperbaiki, terutama masalah tempat tidur, kamar itu diperhatikan. Kalau suaminya betah di kamar, dia dapat pahala. Kenapa suaminya bisa menundukkan pandangan? Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena jangan melalaikan. Ini banyak ya, terutama ya, para ummahat. Ya. Saya tahu, ya mungkin ekonomi terbatas, tapi saya rasa tidak butuh uang banyak untuk bisa merias diri. Beli yang murahan-murahan enggak apa-apa. Enggak mesti harus yang parfum harganya 30 juta, tas yang harganya 100 juta. Saya tidak suruh beli seperti itu. Ada parfum yang 5.000, parfum 10.000. Yang penting ada harumnya. Beli yang buat penghilang bau ketiak. Ya ini kan murah meriah, tidak mesti mahal-mahal. Kalau beli sikat gigi, odol ya, pokoknya perhatianlah. Jangan baru bangun tidur kemudian meluk-meluk suami udah bau ini, bau iler, bau macam-macam. Saya ulangi lagi, jangan ibu-ibu bilang bapak-bapak juga demikian. Bapak-bapak itu pengajian sendiri. Ini sekarang pengajian ibu-ibu. Seluruh serangan tertuju kepada ibu-ibu. Jadi ibu, saya ulangi bahwasanya memperhatikan ranjang, masalah spray. Ini perkara yang penting dituntut dalam syariat agar seorang suami bisa betah di rumahnya, ya. Dan ibu-ibu yang memperhatikan ini dapat pahala sih Allah. Jadi dapat pahala seorang wanita bukan cuma sholat sunnah, bukan cuma puasa, bukan cuma enggak, dia memperhatikan suaminya itu juga berpahala. Yang penting dia ikhlaskan niatnya kepada Allah, niatkan untuk ibadah.
saya ingin berhias, niat saya untuk ibadah. Saya ingin merapikan tempat tidur saya, niatnya untuk ibadah. Jadi ibadah bukan cuma ya, saya masak masakan yang enak untuk suami saya. Ini bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wanita hendaknya berhias hanya untuk suaminya, bukan sebaliknya tatkala keluar rumah malah dia berhias untuk orang lain, jadi santapan pandangan para lelaki yang jilalatan. Ini adalah sifat yang keliru. Berikutnya yang ciri ke 8, tidak membenarkan orang yang tidak diizinkan suami untuk masuk atau bertamu di dalam rumah. Kalau suaminya tidak suka dengan seorang, misalnya saya tidak mau ada ummu fulana main ke rumah, pokoknya jangan main ke rumah, dia harus taat kepada suaminya. Jangan dia kemudian, kenapa sih kamu tidak suka sama dia? Dia bentak suaminya. Saya katakan, wanita boleh memberi masukan, wanita boleh memberi pertimbangan, tetapi keputusan di tangan suami. Keputusan di tangan suami. Dia taat kepada suami, ya. Selama tidak pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu wajib bagi seorang istri. Fasholihatu qanitat. Wanita yang soleh, yang taat kepada Allah dan taat kepada para suaminya, sebagaimana kata Qatadah rahimahullah. Artinya dia mengatakan, saya tidak mau kau terima tamu, kalau ada fulan datang ke rumah jangan terima tamu, enggak usah dijawab. Salamnya enggak usah dijawab, maka taat kepada suami. Ini sangat penting, karena kalau suami sudah merasa ya, istrinya berani membentak, membantah, membangkang, maka ya, hal ini tentu akan membuat sakit hati suami. Kemudian ciri yang ke-9, menjaga waktu makan dan waktu istirahatnya. Karena perut yang lapar akan membuat cepat naik darah, dan tidur yang tidak cukup juga cepat menimbulkan keletihan. Usahakan jadwal makan suami jelas, jangan tidak jelas. Dan apakah indahnya kalau seorang istri mengatakan, suamiku besok mau makan apa? Dia tanya kepada suaminya. Suaminya merasa, oh istri saya masya Allah, diperhatikan. Jangan sampai seorang istri hanya masak selera istrinya saja yang dia masak. Karena istrinya senangnya makan ya, kangkung plecing, apa? Kangkung. Suaminya tidak suka, suaminya suka makan sayur lodeh. Dia pokoknya, kamu gak suka urusan kamu, saya sukanya makan ini. Ini berarti memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Suami tidak dia perhatikan. Betapa senang hati suami jika istrinya mengatakan, suamiku besok makan apa? Oh, ingin makan, tolong belikan bahan-bahannya. Suami senang seperti itu. Tapi kalau istrinya tidak pernah nanya, masak seenaknya saja, ya suaminya. Terus masaknya terlambat, wah ini repot seperti ini. Masaknya terlambat. Jadi berlatih-latih untuk ya bagaimana mengambil hati suami, mesra kepada suami. Ya. Ini penting. Kalau suami makannya sudah terlambat, ya, orang kalau udah lapar cepat emosi. Harus segera disuap biar tidak emosi. Oleh karenanya istri yang baik, istri yang soleha, berusaha taruh jadwal makan agar setiap, misalnya ada suami yang berbeda-beda jadwal makannya. Ada seorang suami yang senang makan setelah sholat duhur, ada. Ada seorang suami yang sebelum duhur dia mau makan. Jadi begitu setelah sholat duhur dia ingin istirahat karena dari pagi, dari subuh sampai siang sudah kerja, ada. Oleh karenanya berusaha mengatur kondisi sesuai dengan apa yang diinginkan suami. Oleh karena ini, kalau ada istri yang memikirkan diri sendiri, makan sesuai dengan selera sendiri, kita dapati istri tersebut masya Allah badannya ya berotot, gemuk, sementara istrinya, suaminya kurus. Wah, ini istri yang zalim. Suaminya kurus kerempeng, istrinya gemuk. Ini perlu dipertanyakan. Kalau sama-sama kurus gak jadi masalah, sama-sama zuhud. Tapi kalau istrinya gembrot, suaminya kurus, kasihan. Atau sebaliknya, suaminya gembrot, istrinya kurus kerempeng. Ini juga menzalimi istrinya. Ini pembahasan masalah suami nanti ya. Ini masalah istri kita. Semua serangan tertuju kepada istri. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, memperhatikan ya, waktu makan suami dan waktu istirahat. Berusaha kalau suami sudah mau istirahat jangan diganggu sama sekali. Anak-anak supaya diatur. Jangan bilang, "Mas, anak dijaga dong, Mas. Saya capek juga dari tadi." Jangan. Suami kalau sudah terganggu tidurnya, dia tidak konsentrasi nanti untuk kerja, untuk berproduksi, untuk beraktivitas. Dia butuh waktu tidur mungkin setengah jam, tapi butuh waktu istirahat yang total.
Jangan sampai diganggu. Seorang istri yang soleha berusaha membiarkan suaminya tidur dalam waktu tertentu, waktu itu. Karena kalau seorang sudah waktu tidurnya terganggu, dia akan menjalani sisa hari-hari, sisa siangnya dengan kondisi yang tidak fit dan tidak bisa konsen. Oleh karena istri yang soleha berusaha menjaga jadwal makan suaminya dan bisa menjaga jadwal istirahat suaminya dengan baik. Ciri yang ke-10, masih ada 15, 16, masih banyak. Menghormati mertua serta kerabat keluarga suami. Suami merasa senang jika istrinya menghormati kerabatnya, terutama ibunya. Seorang wanita berusaha menghormati ibu mertuanya. Dan sering terjadi cekcok permasalahan antara istri dengan ibu mertua. Ini sudah terlalu sering. Kenapa? Karena ibu mertua ya, terkadang tuntunan juga berlebihan. Ibu mertua terkadang dia membandingkan menantunya harus seperti dia waktu dulu. Di zaman dahulu kala. Ibu-ibu dahulu masya Allah khidmatnya kepada suami. Semua kerja dia kerjakan tanpa mengeluh. Begitu dia ketemu dengan menantunya yang manja-manja, minta ini minta anu, dia pun jengkel, ini menantu saya kok kayak begini. Padahal sekarang zamannya sudah berubah. Bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Bukan zaman Zuleha tapi zaman Julia sekarang. Repot. Untuk dalam kondisi seperti ini, maka dituntut bagi seorang menantu, seorang istri untuk bisa berlapang dada. Karena ibu tersebut lebih tua daripada dia. Dia harus berusaha mengalah. Bukan orang tua yang disuruh mengalah. Kemudian dia berusaha mengambil hati mertuanya. Bukan mengadakan peperangan, menghasut suaminya untuk durhaka kepada ibunya. Karena ibu memang tadi, ibu, seorang ibu, ingin anaknya diservis dengan sebaik-baiknya. Jika dia melihat menantunya kurang bagus dalam menservis anaknya, dia yang marah. Ya. Bukan anaknya yang marah, tapi ibunya yang marah. Terutama jika tinggal serumah antara ibu dengan menantu. Ibu ini senantiasa mengawasi. Kalau lihat ada sikap-sikap menantunya yang tidak baik, dia jengkel. Yang jengkel bukan anaknya. Dia, karena dia, kok anak saya tidak dihargai. Ini karenanya perlu ekstra kerja keras dan ekstra bersiasat tatkala tinggal serumah antara menantu dengan ibu mertua. Ini rawan. Rawan perkelahian, rawan perdebatan. Dan sering terjadi hal seperti ini. Menantu sama ibu mertua ribut. Kemudian ibu mertua pun memiliki rasa cemburu. Tatkala dia tahu anaknya begitu perhatian terhadap istrinya, sementara terhadap ibunya kurang. Dia tahu istrinya dibelikan emas, dibelikan emas, sementara ibunya tidak dibelikan apa-apa. Ini juga bahaya. Sebenarnya masalah ini, ya, masalah cekcok antara istri dengan ibu mertua, yang paling memiliki peran dalam menghadapi masalah ini, dalam mengislah adalah anaknya sendiri, sang suami itu sendiri. Bagaimana bisa menghadapi, bagaimana bersikap yang benar terhadap istrinya dan terhadap orang tuanya. Akan tapi karena pembahasan kita terhadap ibu-ibu, maka kita tidak bahas di sini. Ciri yang ke-11, berusaha menenangkan hati suami jika suami galau, bukan malah banyak menuntut kepada suami yang menambah beban suami. Kalau suami pulang ke rumah dalam keadaan galau, marah atau marah kepada si fulan, ya, berusaha dia tenangkan, bukan dia semakin mengobarkan kemarahan suaminya. Lihatlah bagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Tatkala melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni khasyitu ala nafsi." Wahai istriku, saya khawatir suatu menimpa diriku. Saya melihat makhluk yang begitu luar biasa. Maka Khadijah pun menenangkan hatinya langsung. Kalla fa wallahi abshir, sekali-kali tidak. Bergembiralah wahai suamiku. La yukhzika Allahu abadan, Allah tidak akan menghinakan engkau. Innaka la tasirur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu 'ala nawa'ibil haq. Engkau adalah seorang yang senantiasa menyambung silaturahmi, senantiasa berkata jujur, senantiasa membantu orang yang tidak mampu, senantiasa menjamu tamu, senantiasa membantu orang terkena musibah. Engkau tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seorang istri yang soleh pun demikian. Kalau suaminya lagi marah-marah di kantor, pulang, maka dia tenangkan. Sabar mas. Bukan malah dia mengobarkan kemarahan suaminya. Karena ada sebagian istri demikian. Kalau suaminya lagi marah, pulang langsung marah-marah, banting pintu. Kenapa mas? Itu Abu Fulan kurang ajar sekali. Dia telah giniin saya dan gini. Istrinya pun tambah. Iya, Ummu Fulannya pun demikian mas. Sama dua-duanya. Jadi semakin parah. Bukan meredamkan, tapi semakin membakar kemarahan. Ciri yang ke-12, segera minta maaf jika melakukan kesalahan kepada suami dan tidak menunda-nundanya. Ini penting. Namanya kehidupan rumah tangga, tidak ada yang selamat dari kesalahan. Suami pun salah, istri pun salah. Namun jika seorang istri sudah tahu dia yang salah, maka segera dia minta maaf. Jangan dia angkuh, karena sebagian istri demikian, sombong dia, enggak mau. Sudah tahu dia salah, tidak minta maaf. Maunya suaminya yang minta maaf. Bahkan terkadang suaminya diboikot, dihajar. Diajak ngomong tidak mau, diajak ke tempat tidur tidak mau. Tidak mau masak seharian. Nah, ini repot seperti ini. Seharusnya seorang istri, kalau dia sudah tahu salah, jangan dia angkuh, jangan dia... Segera dia kembali kepada suaminya. Cium tangan suaminya. Betapa bahagia suaminya jika dia tahu, oh istri saya, Masya Allah. Ya, kemarin dia marah-marah, sekarang dia minta maaf, luar biasa. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum, mau aku kabarkan kepada kalian tentang lelaki surga dan binisa'ikum min ahli jannah, tentang wanita-wanita kalian yang merupakan penghuni surga. Siapa wanita-wanita penghuni surga tersebut? Kata Nabi SAW, al-waludul a'udu ala zawjiha allati idha ghadiba ja'at hatta tada'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la adhuku ghusdan gumdan hatta tarda. Yaitu wanita penghuni surga adalah al-wadud yang sangat mencintai, al-walud yang subur, al-a'ud yang senantiasa kembali kepada suaminya. Jika suaminya marah kepada dia, maka dia pun segera datang ke suaminya, kemudian dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan dia berkata, wahai suamiku, saya tidak bisa tidur sebelum engkau maafkan saya, sebelum engkau ridho kepada saya. Subhanallah, betapa bahagia suami kalau istrinya seperti ini. Tetapi kalau istrinya buang muka, malah dicuekin, maka ini perkara yang sangat menyedihkan hati suami. Ciri ke-13, mencium tangan suami tatkala suami hendak bekerja atau sepulang dari pekerjaan. Ini juga penting. Suaminya mau pergi, oh sebentar mas, cium tangannya, Masya Allah. Bagaimana suaminya mau pikir poligami kalau istrinya seperti ini? Tapi kalau dia pergi dicuekin, pulang dicuekin, Masya Allah. Ini datang langsung cium tangannya. Begitu pulang kantor dicium lagi tangannya, Masya Allah. Betapa bagi suami, istri saya benar-benar soleha. Begitu datang dipijit, Masya Allah. Bukan sebaliknya, mas kaki saya sakit, pijit dong saya. Suaminya disuruh pijit. Kemudian diantara ciri istri soleha, ciri yang ke-14, mau diajak oleh suami untuk sholat malam. Bahkan bila perlu mengajak suaminya untuk sholat malam. Ini adalah istri yang soleha. Yang tatkala diajak suaminya sholat malam, dia mau. Bahkan bisa lebih baik lagi, dia yang mengajak suaminya untuk sholat malam. Ketahuilah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya tidak mungkin sebuah keluarga meraih kehidupan bahagia kecuali jika keluarga tersebut menjadikan akhirat sebagai orientasi kehidupannya, tujuannya utama kehidupannya. Dan jika suami dan istri bekerja sama dalam ketakwaan, maka ini keluarga yang sangat indah. Berusaha sama-sama bertakwa kepada Allah, saling bantu-bantu dalam bertakwa kepada Allah, saling mengingatkan. Karena terkadang suami sulit dinasihati oleh orang luar, tapi kalau istri yang nasihati mungkin masuk. Atau sebaliknya, orang lain mungkin malu untuk nasihati kita, tapi kalau suami kita atau istri kita yang beri nasihat, kita mau terima. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal layli fasalla wa aiqadam ra'atahu fasalla. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang dia bangun di tengah malam, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya, kemudian istrinya pun sholat. Fa'in abad nadhaha fi wajhiha al-ma. Kalau istrinya malas untuk bangun sholat, maka dia pun memercikkan air di atas wajah istrinya.
Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun di tengah malam kemudian dia salat. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat. Fa in aba nadhahat fi wajhihi alma. Kalau suaminya enggan untuk bangun, maka sang istri pun memercikan percikan air di wajah suaminya untuk salat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an, kutiba fi dhakirina wa dhakirah." Jika seorang lelaki membangunkan istrinya di tengah malam kemudian salat bersama dua rakaat, maka dua-duanya akan dicatat sebagai az-zakirina wa dhakirat, yaitu lelaki, golongan lelaki dan golongan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sunnah ya. Para ulama mengatakan boleh seorang suami dan istri salat berjamaah. Dengan syarat tidak menjadikan satu kewajiban dan selalu demikian, tapi boleh-boleh saja. Dalam hadis ini jelas kata Rasulullah SAW, "Aw shalla rak'ataini jami'an," salat sama-sama dua rakaat, berarti boleh. Dan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya ya, asalnya salat-salat sunnah itu tidak dikerjakan secara berjamaah kecuali yang ada dalil menunjukkan akan hal itu. Seperti salat istisqa, salat gerhana misalnya, atau salat Id jika kita menganggap hukumnya sunnah ya. Adapun salat-salat yang lain asalnya dikerjakan sendiri seperti salat lail, kemudian salat tahiyatul masjid, seperti salat ya wudu, salat yang lainnya, salat taubat, asalnya dikerjakan sendiri tidak berjamaah. Kecuali yang ada dalilnya mengecualikan seperti salat malam. Salat malam ada dalil menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun di luar bulan Ramadan terkadang berjamaah. Rasulullah SAW pernah salat bersama seorang sahabat dalam salat malamnya ya. Beberapa sahabat pernah salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi tidak diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat malam bersama Aisyah, tidak. Oleh karena para ulama mengatakan boleh seorang suami salat malam dengan istrinya ya sesekali ya, tidak mengapa. Namun tidak menjadi rutin harus tiap hari. Sering-sering juga tidak mengapa. Sebagaimana berdasarkan dalil yang telah kita sebutkan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an." Jika seorang lelaki membangunkan istrinya di tengah malam kemudian mereka berdua salat atau salat dua rakaat bersama, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri berikutnya, ciri yang ke-15, yaitu tidak menyebarkan rahasia keluarga, terlebih lagi rahasia tentang ranjang. Akan tapi istri yang soleha berusaha menutupi aib-aib suaminya serta memuji suami agar menambahkan rasa sayang dan cintanya. Namanya keluarga pasti ada kekurangan. Seorang suami bisa jadi di luar di hadapan orang banyak adalah orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, tapi di hadapan suaminya, di hadapan istrinya terkadang diterjerumus dalam kemaksiatan dan hanya istrinya yang tahu. Maka tugas istrinya adalah menasihati suaminya, bukan malah membongkar aib suaminya di luar. Ini namanya mencelakakan rumah tangganya, tidak diperbolehkan hal ini. Bahkan ini merupakan amanah, bahkan jika terjadi perceraian, seandainya terjadi perceraian, maka tetap rahasia sudah tetap dipegang. Suami menjaga rahasia, aib-aib istrinya ditutup, dan sang wanita juga menutup aib-aib bekas suaminya, bukan malah tatkala cerai kemudian bongkar-bongkaran. Ini tidak benar. Apalagi jika tidak ada dalam perceraian. Keluarga yang harmonis ya, namanya kehidupan keluarga pasti ada kekurangan. Maka tugas bagi seorang istri untuk tidak membongkar aib keluarga. Terutama termasuk perkara yang harus dijaga adalah hubungan ya ranjang antara suami dengan istri. Tidak boleh seorang istri menceritakan tentang hubungannya dengan suami. Sebaliknya suami pun demikian. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita, seorang istri mensifati wanita lain di hadapan suaminya sampai seakan-akan suaminya melihat langsung. Ada seorang istri mengatakan, suamiku itu tadi Ummu Fulana cantik sekali. Wah, badannya semampai. Ini tidak boleh dalam syariat. Tidak boleh dalam syariat. Apalagi kemudian dia menceritakan tentang hubungan dia dengan suaminya kepada wanita lain sehingga wanita lain menghayalkan suami dia, gaya-gaya di hubungan ini haram hukumnya. Termasuk perkara yang berat hukumannya. Dalam satu hadis
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'zama al-amanati 'inda Allah yawm al-qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Ya. Di antara amanat yang sangat besar di sisi Allah pada hari kiamat, amanah, pertanggungjawaban yang akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya, yaitu seorang mendatangi istrinya dan istrinya mendatangi suaminya, kemudian suami ini menceritakan tentang rahasia istrinya tatkala dia berhubungan dengan istrinya, tidak boleh. Ini hukumnya sama. Suami tidak boleh menceritakan hubungannya dengan istrinya kepada orang lain, demikian pula seorang wanita tidak boleh menceritakan hubungan dia dengan suaminya di hadapan orang lain. Ciri berikutnya yang keberapa ya? Ke-16. Ya. Ini sekedar pengulangan yang ke-16, tidak membentak dan tidak mengeraskan suara di hadapan suami. Yang ke-17, berusaha untuk bersifat qanaah, nerimo sehingga tidak banyak menuntut harta suami. Ini juga penting, seorang wanita hendaknya jangan banyak menuntut kepada suami. Tapi berusaha ya menerima dengan rezeki yang Allah berikan kepada suaminya. Jangan suka dia ya melihat kepada wanita-wanita yang kaya. Ini penyakit terkadang timbul terhadap istri-istri yang suaminya miskin, kemudian istrinya bergaul dengan wanita-wanita yang suaminya kaya-kaya. Ya. Dia bergaul dengan orang kaya, akhirnya merasa dirinya juga kaya padahal dia miskin setengah mati. Akhirnya dia pun minta kepada suaminya untuk membelikan pakaian seperti Ummu Fulana, dompet seperti Ummu Fulana, sepatu seperti milik Ummu Fulana. Ya. Akhirnya apa? Dia tidak tahu diri. Suaminya ya, yang jadi apa? Setengah mampus karena harus memenuhi permintaan istrinya. Ini tidak diperbolehkan. Tapi istri yang soleha, yang penting suaminya berusaha, sudah capek dan letih. Hendaknya dia nerima dengan apa yang diberikan suaminya kepada dia. Sifat ke-18, tidak menunjukkan kesedihan tatkala suami sedang bergembira dan sebaliknya tidak bergembira tatkala suami sedang bersedih, akan tapi berusaha pandai mengikut suasana hatinya. Kalau suaminya lagi pulang dari kantor sedih, dari kerja lagi sedih, datang, "Wahai suamiku, ada apa?" Tunjukkan rasa kesedihannya. Tunjukkan bahwasanya dia ikut merasakan apa yang dirasakan suaminya. Bukan sebaliknya dia ketawa ketiwi. Suaminya lagi sedih, dia malah gembira, ketawa ketiwi, gembira riang. Ini suaminya jengkel, ini sedih kayak apa ini? Saya lagi sedih, dia malah ketawa ketiwi. Sebaliknya kalau suaminya lagi gembira, dia berusaha untuk merubah dirinya juga ikut gembira. Bukan malah sedih, nangis di belakang. Suaminya lagi gembira, jadi hilang kegembiraannya. Jadi istri yang soleh seperti itu, berusaha untuk bisa mengkondisikan dirinya mengikuti alur ya perasaan suaminya. Ke-19, berusaha untuk memperhatikan kesukaan suami dan jangan sampai suami melihat sesuatu yang buruk dari dirinya atau mencium sesuatu yang tidak enak dari tubuhnya. Ini sekedar pengulangan ya, namanya seorang istri berusaha memperhatikan yang disukai oleh suaminya dalam segala hal. Kalau tadi kita berbicara dalam masalah hal makanan, seorang istri bertanya, "Mas, besok mau makan apa? Nanti sore kita makan apa? Mau masak apa?" Ini penting. Demikian juga masalah pakaian. Ya. Jangan seorang istri membeli pakaian, terutama pakaian tidur misalnya, yang selera dia, yang lihat bukan dia, yang lihat suaminya. Ada seorang wanita yang suka dengan warna jingga misalnya, suaminya ingin warna hitam misalnya. Dia sudah beli warna hitam, karena yang selera suaminya. Ada wanita yang suka dengan warna ya merah tua, tapi istrinya suaminya suka dengan warna coklat. Maka dia ikut selera suaminya, karena yang menikmati suaminya, bukan dia. Oleh karena berusaha mengetahui selera dan kesukaan suami. "Mas, kamu senangnya kalau saya pakai baju warna apa, Mas?" Tanya, enggak apa-apa. "Mas, kalau saya pakai baju model begini bagus enggak?" Tanya suaminya. Berusaha memperhatikan selera suaminya. Kemudian berusaha agar tidak mencium sesuatu yang tidak enak dari tubuhnya. Tadi perhatikan bau tubuh. Pakai ya apa namanya? Deodoran yang menghilangkan bau ketiak ya.
sikat gigi kalau mau berbicara dengan suami, cuci muka, tai mata dihilangkan, ya, pupil dibersihkan, bukan malah baru bangun tidur kemudian dekat-dekat suami sementara badan masih bau. Ya. Kalau tidak ada suami tidak jadi masalah. Kemudian ciri berikutnya ke-20, berusaha mengatur uang suami dengan sebaik-baiknya dan tidak boros sehingga tidak membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Ingat, terkadang seorang suami ya menyerahkan uangnya kepada istrinya. Ingat, ini amanah. Seorang istri tidak boleh sembarang menggunakan uang suaminya. Kenapa? Karena uang suami, bukan uang dia. Ini sering terjadi salah paham. Seorang istri merasa kalau suaminya punya uang, maka uang dia juga. Tidak benar ini. Makanya tidak ada dalam Islam harta gonogini. Tidak ada harta gonogini. Uang istri, uang suami, uang suami. Bisa jadi suami menikah dengan seorang istri yang punya warisan yang banyak. Maka harta warisan tersebut hak murni milik istri, bukan hak suami. Bukan kalau dia sudah kawin kemudian otomatis jadi milik dia. Enggak, kecuali istrinya memberi hadiah kepada suaminya. Lain cerita. Tetapi harta istri adalah hak milik istri. Bisa jadi istrinya punya perdagangan, maka itu harta istrinya, bukan harta suaminya. Sebaliknya pun demikian, seorang suami kalau punya harta, itu bukan harta istrinya. Istrinya hanya berhak diberi nafkah oleh suaminya dengan nafkah yang ma'ruf. Kecuali kalau suaminya tidak beri nafkah. Para ulama mengatakan sebagian dalam hadis, boleh seorang istri mengambil uang suaminya kalau suaminya tidak memberi nafkah sesuai dengan sewajarnya. Khudhi min malihi ma yakfiki wa auladaki bil ma'ruf. Kama qala Nabi SAW, tatkala Hind bin Utbah datang menemui Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan tidak memberikan nafkah yang cukup. Kata Nabi SAW, ambil uangnya yang cukup bagi engkau dan anak-anakmu sesuai dengan urf, sesuai dengan tradisi. Ini dalil bahwasanya seorang wanita boleh mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, tetapi hanya sekedar sebatas yang cukup bagi dia dan anak-anaknya. Bukan dia ambil kemudian dia kasih orang tuanya, dia ambil dia kasih ibunya, ini namanya mencuri. Tidak boleh. Karena ada sebagian istri yang demikian. Dia ngambil uang suaminya dan dia gunakan tanpa sepengetahuan suaminya, padahal pada perkara-perkara yang diharamkan. Tidak boleh. Bahkan para ulama menyatakan tidak boleh seorang istri kemudian karena ingin bersedekah dia pakai uang suaminya. Ini uang suami tidak boleh. Dia harus minta izin sama suaminya kalau mau sedekah. Kecuali kalau sedekah yang memang biasa, sedekah yang ringan, yang menurut adat, kebiasaan, tradisi, suaminya tidak marah, enggak jadi masalah. Ada orang pengemis minta 5.000 mungkin dikasih. Ini mungkin suaminya tambah memberitahu suaminya mungkin tidak menjadi masalah karena suaminya mungkin tidak marah. Tapi kalau sedekahnya sampai 1 juta, sampai 2 juta, maka ini harus minta izin kepada suami karena harta adalah harta suami, bukan harta istri. Kemudian seorang istri tidak boleh membeli barang-barang yang tidak perlu. Namanya istri gatal, pengin belanja. Pengin beli ini, tiap tahun ganti ini, beli anu, beli ini. Ya. Padahal uang suaminya. Suami tidak tahu, tahu uangnya habis. Tidak hemat. Ingat, harta suami adalah amanah dan bukan harta istri, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Ciri yang ke-21 telah kita singgung tadi. Tidak menceritakan kecantikan dan sifat-sifat wanita lain kepada suaminya, yang mengakibatkan suaminya tadi bisa menghayalkan wanita tersebut, bahkan membanding-bandingkannya dengan wanita lain. Ini istri yang goblok seperti ini. Datang, masya Allah suamiku, itu Ummu Fulanah, masya Allah wajahnya kayak masya Allah kayak orang Cina atau kayak orang Arab, kayak orang apa, terus putih, kemudian badannya semampai. Suaminya bilang, kalau kamu gembrot, hitam. Biarnya membandingkan wanita tadi dengan istrinya tadi, namanya istri yang goblok. Dia membandingkan dirinya dengan wanita yang cantik. Oleh karena saya kadang heran melihat sebagian istri ya membiarkan suaminya nonton ya istri-istri apa menonton artis-artis cantik jelita. Dia tidak cemburu. Suaminya lihat artis yang cantik lagi berdandan begitu molek tubuhnya, sementara dia tubuhnya begini pas-pasan atau di bawah standar, kemudian aduh. Iya, karena cemburu. Ingatkan suaminya tidak boleh lihat seperti itu. Yang lebih aneh, ini pernah saya alami sendiri. Saya kebetulan ada teman telepon saya, tolong Ustadz,
tolong temani, ada teman saya lagi umroh itu, tolong didakwahi. Kebetulan orang yang umroh ini terkenal, saya tidak perlu sebut namanya, yang penting terkenal, lelaki, dia mau umroh, alhamdulillah. Saya temani berjalan waktu itu, saya antar ke Gunung Uhud. Sampai di sana rupanya dia terkenal. Saya tidak tahu kalau orang ini orang terkenal. Orang semua pada berkerumun ingin minta foto sama dia. Saya hanya menghindar. Bahkan ada seorang suami istri bilang suaminya, mas tolong foto saya dengan dia. Suaminya dengan PD-nya foto. Ini cemburunya kemana ini kata. Ini cemburu, suami tidak punya cemburu, istri tidak punya cemburu. Kalau saya seperti itu, saya cerai sekarang juga. Ini gimana kayak gitu? Masa saya disuruh foto dia lagi mejeng sama lelaki lain? Ini kan kacau beliau. Oleh karena saya katakan, seorang wanita yang menceritakan kecantikan wanita lain di hadapan suaminya, ini wanita yang goblok dan tolol, yang menjatuhkan derajatnya di hadapan suaminya dan membuat suaminya berkhayal tentang wanita tersebut. Makanya ini hukumnya haram. Kemudian ciri ke-22, berusaha menasihati suami dengan baik tatkala suami terjerumus dalam kemaksiatan. Bukan malah ikut-ikutan suami bermaksiat kepada Allah, terutama di masa sekarang ini yang begitu banyak perkara yang merupakan gemerlapnya dunia dan melanggar syariat. Kalau suaminya bermaksiat, istrinya berusaha menasihati. Kalau perlu menangis di hadapan suaminya. Kalau suaminya misalnya ya tidak menjaga pandangannya, nonton film-film yang tidak benar, istrinya menangis, jangan ikutkan nonton. Menangis, ya suamiku, bertakwalah kepada Allah. Apakah Allah menyuruh engkau untuk melihat seperti ini? Menangis di hadapan suaminya, bukan malah ikut serta dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melihat suaminya, mendengar suaminya bergibah ria, maka dia nasihati, suamiku, ini gibah enggak boleh. Dengan cara yang baik agar suaminya, karena terkadang kalau, dan jelas kalau nasihat keluar dari hati, itu akan didengar. Akan didengar. Oleh karena istri yang solehah, jika melihat suaminya bersalah, maka hendaknya dinasihati. Dan saya terus terang saja, saya ini sering dinasihati sama istri saya sendiri. Antum karena tidak tahu, aib saya, yang tahu siapa? Istri saya, yang nasihati istri saya. Kadang nasihatnya pedas, mungkin kalau ada ustaz lain nasihati, saya pukul ustaz tersebut. Tapi karena istri saya yang nasihati, ya sudah, diomel-omelin ya. Memang saya salah, terus bagaimana lagi? Kadang istri saya bilang apa? Kamu ustaz kok kayak gini? Aduh, berhenti deh jadi ustaz. Namanya orang juga punya salah. Saya bilang, ya istriku, namanya manusia juga terkadang salah, khilaf. Ya, kamu kan ustaz, enggak boleh. Oh, udah. Ya udahlah. Alhamdulillah, saya bangga punya istri yang menasihati saya. Semoga Allah menjaga istri saya dan tetap terus menasihati saya. Sering istri saya nasihat tentang masalah ikhlas, tentang masalah riya, ya itu yang mungkin tidak pernah saya dengar orang nasihatnya seperti itu. Tapi istri saya perhatian dalam masalah ini. Jazakallah khair, semoga Allah menambah iman dan ketakwaannya dan membuat dia siap dalam segala hal. Kemudian ciri berikutnya, ciri ke-23, seorang wanita soleh hendaknya menjaga pandangannya sehingga berusaha tidak melihat kecuali ketampanan suaminya. Jangan sampai seorang wanita ya matanya liar. Lihat itu, masya Allah, itu Abu Fulan, cakep sekali. Itu loh, tahu nggak suaminya Umu Fulan, cakep sekali, mirip orang apa Inggris, mirip orang Jerman. Jadi bahan pembicaraan di antara ibu-ibu menceritakan ketampanan suami orang lain. Ya ini tidak diperbolehkan ya. Seorang istri berusaha menjaga pandangannya, tidak melihat kecuali ketampanan suaminya, sehingga dia benar-benar bisa berbahagia dengan suaminya. Adapun dia umbar pandangannya, akhirnya dia bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Ini perkara yang sangat menyedihkan suaminya. Suami itu sangat sedih jika istrinya membanding-bandingkan dia dengan lelaki lain. Ciri yang ke-24, lebih suka menetap di rumah dan tidak suka keluar rumah. Allah mengatakan, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian istiqrar, menetap di rumah. Ini hukum asal wanita. Hukum asal wanita senang di rumah, bukan sebaliknya. Pantatnya gatal ingin keluar. Ada sebagian wanita seperti tadi, seperti itu, pinginnya gatal tiap hari keluar.
Tidak cukup suaminya menggaruk, digaruk harus di mall, ini tidak benar. Di rumah, di tenang. Asalnya wanita di rumah. Boleh keluar rumah kalau dalam keadaan ya dibutuhkan atau bersama suami seminggu sekali ada kegiatan, enggak jadi masalah, atau keluar ikut pengajian. Tapi pingin enggak betah di rumah, rumahnya kayaknya sumpah, lihat lihat anak-anak bosan, lihat suaminya bosan, akhirnya apa? Mau lihat suami orang, mau lihat. Ini enggak benar. Istri yang baik tetap di rumah, jangan sering keluar. Dan itu ciri istri yang salehah. Allah mengatakan qurna fi buyutikunna. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, jangan sering keluar rumah ya, sebagaimana wanita-wanita yang bejat dan fajirat, wanita-wanita yang ya tukang bermaksiat yang sering keluar rumahnya. Oleh karenanya seorang wanita semakin baik ya, dia sholat di rumahnya ya, daripada sholat di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wabuyutuhunna khairun lahun." Bagi mereka sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Kenapa? Karena syariat memandang pentingnya seorang wanita tetap di rumah, tidak sering keluar rumah. Ciri yang terakhir, ciri ke-25, jika suami melakukan kesalahan maka tidak melupakan kebaikan-kebaikan suami selama ini. Bahkan sekali-sekali tidak mengeluarkan perkataan yang mengisyaratkan akan hal ini. Karena sebagaimana kita sampaikan di awal pengajian, sebab terbesar yang menyebabkan para wanita dipanggang di api neraka jahanam adalah tatkala suaminya berbuat kesalahan, mereka pun melupakan dan mengingkari kebaikan-kebaikan suami mereka. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsanta ila ihdakunna dahran, thumma ra'at minka syai'an, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang wanita, seorang istri sepanjang umur, tiba-tiba wanita ini melihat engkau melakukan kesalahan, dia mengatakan, "Saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu." Ini tidak boleh seperti ini. Karena sebagian istri seperti tadi, "Kamu memang tidak pernah baik sama saya." Ah, ini perkataan-perkataan yang menyebabkan masuk neraka seperti ini. "Kamu memang tidak pernah cinta sama saya." Gimana tidak pernah cinta? Sudah tidur kita berapa lama tidak pernah cinta? "Kamu tidak pernah cinta sama saya, kamu tidak pernah baik sama saya, kamu tidak pernah gini, tidak pernah." Ya ini perkataan-perkataan yang menjerumuskan dalam neraka jahanam. Bagaimana tidak pernah cinta? Ini anak sudah 4 dari mana semua? Anak sudah 10 dari mana? Anak sudah 3 dari mana? Bagaimana tidak pernah cinta? Oke, seorang istri jaga lisan. Ini perkataan-perkataan yang mudah menjerumuskan dalam neraka jahanam. Takfurnal ashir, karena kalian suka mengingkari kebaikan suami. Kufur, mengingkar, bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kepada kebaikan suami. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 25 ciri wanita yang salehah. Tinggal ibu-ibu hitung sendiri sudah berapa ciri yang ibu miliki. Ya. Semakin banyak semakin bagus, semakin sedikit semakin kurang bagus. Masih ada ciri-ciri yang lain akan, tapi saya rasa mungkin sebagiannya ya belum bisa dibicarakan sekarang ini. Doa saya semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis dan bahagia di dunia, dan Allah bisa mengumpulkan kita dengan istri-istri kita di akhirat kelak di surga Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan yang abadi. Dan semoga para ibu-ibu sekalian bisa menjadi ibu-ibu yang salehah, yang bertakwa kepada Allah, yang bersabar dengan sulitnya kehidupan demi kehidupan akhirat kelak. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.